Selamat sore. Sore. Ini di tengah-tengah para juri ada sosok yang berpengaruh di penjurian khususnya di Kerawang. Senior. Bisa diperkenalkan, Bah, siapa? Nama saya mah Bah Juna. Abah ini asli Kerawang. Kelahiran saya dari Bandung. Dari Bandung. Bukan dari Kerawang. Tahun berapa mulai? Dari tahun 2002. 2002. Dari penjurian. Langsung terjun di dunia burung berkicau maksudnya. Iya. Awal mulanya gimana, Bah? Awal mulanya jualan burung. Terus ingin mendirikan organisasi dulu PBI. Dengan dibentuk PBI, ngadain pelatihan juri, ganti lagi masuk LBI, ganti lagi independen, akhirnya sampai sekarang ke Ebon. Op laut dulu di Ebon berapa ada setahun ya? Lebih. 2 tahun. Nah, selain Abah fokus di penjurian, Abah juga mencari bakat nggak? Cari bakat-bakat juri atau buat di penjurian di Kerawang? Ya itu mah sambil berjalan dalam penjurian saya mendidik. Jadi artinya dalam mendidik bukan mendidik secara teoritis, tapi secara prakteknya di lapangan. Umpamanya jurinya belum paham, saya kasih bocoran-bocoran untuk nominasi juara, khususnya di lapangan. Seperti Pak Joki, Pak Opi, kalau orang lain. Nah, Bah, saya mau tanya perbedaan yang signifikan dari dunia burung berkicau dulu waktu Abah masih aktif sama sekarang, Bah. Menurut Abah gimana? Sebenarnya acuannya mah sama ya. Cuman tata cara sekarang beda dengan yang dulu. Karena perubahan zamannya mungkin ya. Karena sekarang kan generasi ini penerusnya. Tata caranya untuk generasi penerusnya, tapi acuan burung tetap dari volumenya, irama lagunya, dan tonjolan tetap sama, kan cuman tata cara dalam penjurian sekarang beda dengan dulu. Nah, Abah, kalau dulu Abah pernah merasakan nggak kalau sekarang kan yang sedang ramai lah, ala juri ngodeng inilah, juri ngodeng itulah. Kalau dulu gimana sih, Pak? Kalau dulu sih, sebenarnya istilah odeng itu nggak ada ya. Wow. Jadi untuk nomor sekian untuk burung nih ada amplop nggak ada selama saya ngejuriin. Tapi di luar itu sesudah ngejuriin, mungkin orang itu kaulannya suka ngasih ini buat rokok, karena terima kasih karena kalau bungnya ada kejual ini buat rokok buat ongkos gitu. Tapi selama ini dalam permainan itu nggak ada selama saya itu ngejuriin mah. Jadi tergantung dari individu juri, iya, sendiri ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau orang Gelawe Karawang gimana nih? Kalau orang untuk Gelawe Karawang khususnya ya, itu saya nilai dari dulu ya sampai sekarang bagus. Nggak ada sumpang siur apa ya untuk main-main dalam arti wah ini burung titipan. Karena apa? Karena juri itu ada 6 loh. Bukan 1 atau 2 loh. Mungkin ada juri ya, mungkin ya ada juri ketitipan, tapi nggak bisa kan untuk ngedorong 5 juri itu. Karena penilaiannya masing-masing juri beda, jadi nggak mungkin. Oh, tak mungkin aku kembali. Ada untuk titipan selama saya lihat dalam berbaum sampai sekarang saya lihat juri nggak ada main khususnya untuk di rombongan. Nah, ada kesulitan nggak kalau misalnya ya di event-event seperti ya intinya ini komunikasi sama peserta, seperti adanya teriakan posisi itu sebenarnya di dalam lapangan itu penjurian gimana sih, Bang? Apa maksudnya emang benar-benar terdengar suara burung atau
karena terganggu sama peserta? Untuk, khususnya untuk saya pribadi ya, dalam penjurian, waktu saya menjuriin itu suara teriakan kalau kita fokus tidak akan terdengar, tidak akan masuk karena kita fokus. Terus fokus satu titik, hanya itu titik itu. Pada titik burung yang benar-benar yang akan dinilai sama kita tidak akan terdengar. Itu menurut saya dalam penilaian waktu saya menjuriin. Saya tahu ya. Tapi saya rasa kalau juri sekarang juga, apalagi jarak ininya kontestan dengan lapangan itu agak jauh. Jadi walaupun banyak, dia kan tidak akan terdengar sekeras mungkin. Tidak akan mengganggu jalannya lomba. Jadi apa harus sinkron juga ya, Pak ya, antara iya. peserta sama juri. Mungkin peserta banyak menuntut, burungnya pengen dipantau, tapi mengganggu kinerja juri dengan teriak lah, dengan menyebut nomor gantangan, mungkin itu ya, Bah ya. Tapi saya rasa ya, untuk itu sah-sah saja ya untuk teriak nomor gantangan. Tapi kalau pembatas seperti ini, berapa persen lah kedengarannya? Nggak mungkin kalau juri benar-benar fokus, dia akan lupa walaupun ada temen umpamanya titik nomor sekian, pasti lupa. Karena kalau full gantangan itu nggak mungkin dia memperhatikan nomor yang dititipin. Saya yakin pasti lupa dia itu. Lupa lagi syairnya. Fokus. Kalau juri tidak fokus akan kedodoran nantinya. Nah, untuk sekarang nih, Pak. Ya, di samping Abah, di belakang Abah ada juri-juri ya yang berkualitas dari Ronggol Awek Karawang ya. Nah, jadi ada enggak, Bah, yang meminta, maksudnya sharing sama Abah atau meminta ilmu sama Abah gitu kan dari juri-juri ini, Bah? Ada banyak, walaupun juri dari Ronggol Awek atau juri dari luar, independen, banyak yang minta saya kasih, terutama dalam penjurian harus netral, jangan sampai banyak kisik-kisik dari teman, dari kontestan, pokoknya harus fokus aja dalam penjuriannya. Nah, oke, sekarang saya tanya ke salah satu korlap nih di sini. Iya. Tapi gimana nih sosok Bah Junang di mata ya perwakilan lah untuk semua juri di sini. Ya, terima kasih. Untuk Bah Junang, senior lebih daripada senior di wilayah Karawang, karena beliau cikal bakal juri Karawang terbentuk oleh tidak jauh dengan ajaran-ajaran juri-juri senior Bah Junang. Nah, begitu juga kita semua itu didikan mereka sebenarnya dari awal, karena Bah Junang jam terbang lebih matang, penjurian lebih senior dan tidak pelit ilmu. Dia suka membagikan ilmu, cara tata penjurian, cara menghadapi peserta seperti apa, dalam penilaian perputaran itu seperti apa, itu selalu dijelaskan oleh Bah Junang. Jadi untuk ketika Bah Junang berkunjung ke EOEO Jabar 4, Ronggol Awek Jabar 4, maka kami akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk Bah Junang yang senior. Terima kasih Bah Junang sudah berkunjung. Nah, ada yang lain dari yang lain gimana? Ada untuk tambahan? Untuk Bah Junang, kalau misal Bah Junang masih ada waktu untuk mainlah ke lapang, sekalian mengawasi kinerja juri-juri yang sekarang zaman now juri-juri. Zaman now dari kelas lobe, kelas ocehan, mungkin Bah Junang sendiri bisa memantau kinerja dan bila mana ada evaluasi setelah gelaran, maka Bah Junang boleh memasukkan kita kekurangan seperti apa. Siap. Seperti itu. Itu lama libur,
selama libur di dunia kacang ocehan. Sekarang kembali lagi ke lapangan. Luar biasa. Emang ditunggu-tunggu kayaknya sosok Mbah Junang itu sama para juri. Ditunggu-tunggu kedatangannya ya di lapangan. Datanglah kedatanganmu ku tunggu. Karena ilmu beliau lebih tinggi dari kami. Ya kami ya juniornya Mbah Junang. Mbah Junang bisa memberikan masukan-masukan yang baik untuk kita menuju lebih baik ke depan, kan? Seperti itu Mbah Junang. Meskipun itu spontan di lapangan gitu. Spontan kalau misalnya ada juri yang istilahnya down atau apa ngasih masukan, Pak. Ya, tapi khususnya di untuk Ronggolawe saya. Ronggolawe. Karena basicnya terakhir saya di Ronggolawe. Jadi tetap sampai sekarang, ya, sekarang. Mbah Junang loyalitasnya tinggi yang Ronggolawe luar biasa. Saya selalu di hati seperti itu ya. Nah, untuk tapi harapan dan doanya untuk Mbah Junang. Mbah Junang mudah-mudahan sehat selalu. Sukses dalam berkarir. Sampai tutup usia ya, tetap amin. Tetap hatinya di Kicau Mania bulat bulat besar di Kicau Mania seperti itu. Harapan kami setiap ada event besar Mbah Junang datang untuk memberikan support kepada juri-juri yang bertugas di tempat lapas tersebut. Iya, agar iya. Apa sinergi power kita selalu semangat ketika ada sesepuh ataupun senior memberikan support terhadap kita semua. Harapannya seperti itu. Nah, untuk Mbah Junang sendiri harapannya untuk dunia burung berkicau khususnya di Karawang, harapannya apa, Bu? Ya, harapan saya mah untuk burung berkicau di Karawang selalu harus sukses ya. Melebihi kota-kota yang lain, lalu ada event-event yang besar. Karena untuk khususnya untuk Ronggolawe, saya perhatiin jurinya lebih baik ya. Di Ronggolawe, saya agak rapi ya, rapi dalam penjuriannya. Artinya dalam penjurian rapi, tidak apa, orangnya tidak neko-neko ya. Dalam penjurian itu benar-benar menilai burungnya secara konkret. Ya burungnya juara ya juara. Burungnya tidak ya tidak, karena suatu juri itu harus memenuhi suatu ketegasan untuk menilai satu burung. Kalau print plan, wah itu jangan harap ada di Ronggolawe ya, bener kan? Nah untuk juri-juri, ya istilah yang tunas-tunas lah, calon-calon juri, ada pesan-pesan nggak? Untuk juri-juri muda, saya berpesan ya. Jadi jaga dedikasi ya, perilaku ya, ketika dalam penjurian ya. Karena kita dinilai itu bukan sama diri kita ya, sama kontestan, peserta itu ya. Jadi kita itu harus benar-benar konsen dalam penjurian, konsen ngasih konser dalam penilaian, dan jangan lupa lagi kita itu harus benar-benar kinerjanya full. Walaupun keadaan apapun juga, kalau kita ditugaskan untuk menjuriin harus tetap siap dimanapun dimanapun kondisinya. Nah Mbah Junang, selain di Karawang, mungkin Mbah Junang paling jauh di mana, Mbah Junang? Kalau untuk sekarang karena usia ya, kalau dulu saya paling jauh Bangkalan, Jabotabek, DKI, Tangerang, Sukabumi, Cianjur, udah hampir semua kota. Hampir semua kota. Ya mudah-mudahan Mbah Junang sehat selalu. Amin. Apa yang dicita-citakan untuk Kicau Mania, untuk juri-juri semuanya, bisa tercapai. Kita aminkan semuanya. Amin. Oke, terima kasih banyak semuanya. Siap. Selamat sore.